Baskom Saktiku, tunjukkan di mana Suparno berada. Terbang saja pecicilan, semoga kesambar petir kau, Suparno. Aduh, kenapa kesambar petir beneran? Bro. Bro. Halo. Ngene mudun gisit. Kowe iki nek kerja aja ketol-ketol. Lah nang apa? Aduh, kowe sugih kapok. Iya ya. Mbok kaya wong kae, ndase dadi botak. Nek wong sugih kan rata-rata ndase botak. Hembusan angin sepoi-sepoi. Jika tidak berhembus, maka tidak sepoi. Jangan-jangan itu angin kecempet, Nek, alias kentut. Sembarangan. Ini itu surat cinta dari mantanku. Sejak kapan Nenek punya mantan? Diam kau anak kecil. Cintanya kan selalu bertepuk sebelah tangan. Bukankah itu Mak Lampir? Suparno. Kau masih ingat aku? Suparno, anaknya Kaki Parmin, yang dulu tergila-gila padaku. Dari dulu kamu masih saja seperti itu, tidak berubah. Maksud kamu tidak berubah apanya? Celana dalam. Pakai celana dalam selalu salah. Harusnya di dalam, tidak di luar seperti itu. Dan setelah ku telusuri ke seluruh penjuru dunia, cuma kamu yang nyeleneh seperti itu. Tapi keren kan? Bukan masalah keren atau tidak. Gayamu itu ditiru oleh para remaja Indonesia. Mending kalau yang niru cowok, yang niru cewek. Coba kamu lihat aplikasi TikTok. Memangnya kenapa? Banyak sekali wanita-wanita sekarang yang meniru gaya penampilanmu. Pakai celana dalam di luar dan juga joget di depan kamera. Bagus dong. Bagus gundulmu, dasar Suparno garangan. Tak doain sempakmu natak besi. Semua gara-gara dia. Tak doain saat terbang tiba-tiba kesambar petir terus jatuh. Jatuh yang tinggi terus anunya natak besi. Biar Suparno itu kapok. Baskom Saktiku, tunjukkan di mana Suparno berada. Terbang saja pecicilan, semoga kesambar petir kau, Suparno. Aduh, kenapa kesambar petir beneran? Apa mungkin telurnya Suparno pecah? Apa mungkin telurnya Suparno pecah?